YouTuber ni kalau ada anak ni tak boleh buat. Okay guys, welcome back to my YouTube channel. Tak betul ke? Awak cakap YouTuber kan? YouTuber ni kalau ada anak ni tak boleh buat. Tak boleh berjaya. Aku tak percaya. Okay? Sebab aku dah tengok beberapa YouTuber berjaya lebih 100k. Bukan setakat ada anak, sekarang yang dah kahwin pun still berjaya. Kenapa dia berjaya? Tanya diorang lah. Tak boleh tanya diorang. So korang cubalah. Okay, sekarang ni aku nak beritahu cara aku handle lah. Macam mana aku buat? Aku ada video kan, ada kerja pun. Satu tip saya korang pegang. Korang handle anak-anak korang dengan relax, dengan teratur. Macam aku, power break kerja. Okay, spend time sikit je. Walaupun phone kat tangan, tapi spend time sikit. Nak apa nak pergi ambil, dia nak apa ambil. Kita melayan kejap. Okay, dan yang kedua, kita ajak sekali kan, anak-anak kita buat video. Cara tu lagi okay. Setengah orang buat kan, sebab maybe channel takut channel, kadang takut channel kena ban sebab ada anak-anak. So yang tu yang kita takut tu. Lepas tu korang tak boleh tak, dia gegar balik lah. Aku sama orang tu rosak lah ni. Gegar kan. So korang nak YouTuber ni sebenarnya pada aku lah. Aku tak, aku sekarang ni aku pun guna phone je kan? Tapi one day aku akan build one PC lah kan? Tunggu bajet je ni. Dua benda je. Kau rakam, cakap, dah kan? Tak perlu set up lighting, set up itu nanti. Yes, nanti. Sekarang ni style aku park kamera, campur sing, dapat barang, buka bawa rakam. Tak payah skrip apa semua. Sebab kalau kita nak tunggu skrip, nak buat skrip, okay, nak tunggu tempat cantik, nak tunggu macam-macam, waste time lah. So tips aku tu lah cakap, oh, tagline ni senang je. Kalau nak buat, buat. Tak nak, lepas tu kalau hari tu punya video, habiskan itu juga. Jangan kau nak buat esok, esok-esok kan. Walaupun macam, aduh edit ni, edit ni asal, edit ni pada aku basic ke. Ada lagu, ada trademark, ada intro. Dah tu je. Tambah-tambah sikit kalau ada sound-sound yang pelik-pelik yang buat orang macam interesting untuk tengok. Lain aku rasa macam tak ada lah. Tu je. Ramai YouTuber pun dah berjaya sebenarnya. Diorang dah kahwin, diorang dah ada anak. Banyak, rasa banyak diorang berjaya. Tapi diorang ada effort lah, diorang ada manage time untuk anak diorang, untuk isteri diorang, untuk family diorang, untuk YouTube diorang. So I try to be that, so that I can manage my time, then I can upload. Then yeah, just wait my studio to complete. Yeah, okay. That's all for my YouTube video today. So if you have any comment below, please write it down. And do subscribe, like and share my channel. Lebah L-E B-A-H 5. Lebah 5. See you in next video. Assalamualaikum.